Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua penonton Muslimin Muslimat, hadirin hadirat sekalian. InsyaAllah semoga malam ini merupakan malam yang senantiasa diberkati lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi apa khabar semua? Apa khabar iman sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah malam ini Allah masih memanjangkan usia kita untuk sempat bertemu lagi dengan salah satu malam yang dikatakan sebagai malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu malam Arafah ya. Dan insya-Allah esok juga bakal masuknya kita pada hari yang sangat agung dalam Islam, iaitu hari Arafah. Yang mana untuk kita selaku umat Islam yang tidak mengerjakan ibadah haji, Allah telah sediakan peluang yang sangat besar untuk kita berpuasa sunat, yang mana ganjaran puasa ini disebut sebagai salah satu peluang untuk kita bertaubat, menghapuskan dosa kita, kesalahan kita setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Masya Allah, betapa maha pemurah ni Allah. Bukan senang kan kalau kita kerja kat dunia ni pun, orang kata kalau bos tu baik hati betul, boleh bagi kita bonus kan 2 tahun. Macam mana tu? Kerja sehari, contohlah dia bagi tugasan sekian-sekian, okay, kamu kena kerja sehari penuh dan insyaAllah saya akan bagi kamu bonus 2 tahun penuh. Ui, kalau kita siapa tak nak yang macam tu kan. Apatah lagi dengan Tuhan yang maha menepati janji, maha pemurah, maha pengasih, maha mengampunkan dosa, bagi peluang untuk kita sama-sama dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita untuk setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. MasyaAllah. Jadi apa, untuk itu kami daripada Pustaka Permata Ummah PPU menyeru diri kami dan juga sahabat sekalian untuk kita sama-sama mengambil peluang ini, kita kerjakan ibadat puasa sunat esok insyaAllah. Dan malam ini malam Arafah pun kita ambil peluang sebaik mungkin untuk kita sama-sama memperbanyak zikrullah, selawat, takbir, taubat dan sebagainya. Dan Alhamdulillah malam ini pun sahabat-sahabat telah diizinkan oleh Allah untuk kita sertai satu majlis ilmu yang sangat insyaAllah kita sama-sama doakan semoga Allah berikan keberkatan barakah untuk malam ini, iaitu bedah buku siri yang ketiga anjuran PPU untuk e-buku terbaru kami, iaitu Aidil Adha Perpaduan dan Pengorbanan. InsyaAllah memandangkan hari Jumaat ini pun kita bakal, jika Allah insyaAllah, jika Allah panjangkan usia kita, kita akan bertemu lagi dengan juga hari kebesaran dalam Islam, iaitu Hari Raya Korban ataupun Aidil Adha, yang mana kita sangat digalakkan untuk bertakbir, membesarkan Allah, memuji kebesarannya dan sebagainya. Kita laksanakan ibadah korban untuk umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji. Dan untuk itu pun PPU menyahut seruan ini dengan kita menerbitkan terbitan karya terbaru buah tangan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, berkaitan Aidil Adha. Dan insyaAllah serba sedikit berkaitan buku e-buku ini. E-buku ini merupakan e-buku yang ke-8 terbitan PPU setelah 7 siri e-buku yang telah diterbitkan oleh kami sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Muslim PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, telah PKP kan. Disebabkan kalau kita tengok PKP, Muslim PKP ni memang sungguh rancak lah dengan penerbitan pelbagai e-buku di luar sana yang kita boleh jumpa, dengan e-buku berkaitan kewangannya, hartanahnya, sahamnya, apa lagi lah yang kita jumpa. Dan kita pun PPU memang tak akan ketinggalan lah dengan untuk kita kejar menerajui media arus masa ni. Kita juga terjun dalam troli yang sama, kita terbitkan e-buku tapi dalam bentuk yang berbeza sedikit generanya, iaitu berkaitan dengan ilmiah lah. Dan kalau sahabat-sahabat yang mungkin terlepas untuk mendapatkan e-buku yang telah pun kami terbitkan sebelum-sebelum ini, bolehlah berkunjung kepada laman web PPU onpay buku.tghs.onpay.my dan cari ruangan e-buku di sana insyaAllah. Jadi untuk malam ini kita akan bersama-sama membedah e-buku Aidil Adha Perpaduan dan Pengorbanan bersama panel yang saya kira sungguh hebat dan sangat sesuai lah untuk kita bincangkan bersama pada malam ini. Iaitu saya memperkenalkan serba sedikit biodata beliau, iaitu nama diberi Ustaz Muhammad Idris Muhammad Yusof, yang juga merupakan siswa Zah Dakwah dan Kepimpinan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2010 yang lalu, dan kini menjawat jawatan sebagai imam imam di Masjid Al-Hasanah Bangi. Kalau siapa budak-budak Bangi sini yang kenal Bangi Bandar Ilmu kan, memang masjid ni merupakan salah satu masjid yang terkenal di sana.
Dan alhamdulillah Ustaz juga telah mendirikan rumah tangga pada tahun 2012 yang lalu dan kini telah dikurniakan rezeki sebanyak 5 orang anak dengan 4 orang putera dan juga 1 puteri. Alhamdulillah, moga-moga Allah mengurniakan sakinah, mawadah, warahmah berkekalan sehingga ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk malam ini ibuku Idul Adha, saya tunjuk sikitlah kulit dia. Sahabat-sahabat yang belum dapatkan ibuku ini, kalau siapa yang dah dapatkan semalam, tahniah saya ucapkan dengan harga promosi sebanyak RM5. Dan untuk kali ini kami naikkan sedikit sebanyak RM10 sahaja, jadi masih berpeluang untuk dapatkan segera ya. Nah, nanti kalau PPU akan share link di bawah sana, kalau nampak bawah tu ada link, ada link. Boleh tekan link tu ataupun search sendiri ataupun ikutlah kalau kalian memang betul-betul nak dapatkan, memang kalian akan berusaha dapatkan dengan harga hanya sekitar RM10 sahaja. Okey, insyaAllah. Jadi tanpa meninggalkan masa panjang pula, itu pula ya. Jadi kita akan persilakan dengan penuh takazimnya Al-Fadhil Ustaz Idris Yusof bagi berdiskusi bersama-sama kita berkenaan e-buku Idul Adha Perpaduan dan Pengembalan. Falyatafadhal mashkura. A'udhu billahi samin alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan tayyibatan mubarakatan min 'indillah. Yaqulu an-nasu 'adatan wa naqulu 'ibadatan. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil karim. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu kembali dalam mengisi ruang-ruang baki 10 awal Zulhijjah. Terima kasih kepada tuan moderator dan juga kata Pustaka Bermata Ummah yang mengadakan diskusi malam ini. Kalau kita tengok dalam surah Al-Fajr, Allah Ta'ala bersumpah, Bismillahirrahmanirrahim, Wal-Fajr walayalin ash, Allah Ta'ala bersumpah demi waktu fajar, dan juga Allah Ta'ala bersumpah demi malam yang 10. Jadi kalau kita tengok dalam pandangan ulama tafsir, menjurus kepada 10 awal Zulhijjah. Moga-moga aktiviti kita pada malam ini, beberapa minit kita bersiaran langsung, mungkin ada yang tengok ulang siar selepas ini. Moga-moga ini termasuk dalam kategori amal ibadah yang diterima oleh Allah, kita harapkan, yang termasuk salah satu daripada ibadah dalam fasa 10 awal Zulhijjah ini, insyaAllah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, berbalik kepada perbincangan kita pada hari ini sebagaimana yang telah diterang panjang lebar oleh moderator tadi, iaitu kita nak bincang tentang suatu e-buku berkaitan dengan Idul Adha yang akan kita sambut sehari lagi lah. Kita akan sambut tak berapa lama lagi, iaitu Idul Adha yang kita nak bincangkan berkaitan isu perpaduan dan juga pengorbanan. Karangan Tengguru Haji Abdul Hadi Awang yang saya kira saya tak layak untuk mengulasnya. Hanya sekadar mungkin kita bincang-bincang, kita nak ambil sedikit sebanyak input dalam ruang yang ada pada malam ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, insyaAllah kita akan mula perbincangkan berkaitan dengan e-buku ini. Secara ringkasnya, e-buku ni boleh kita tengok lebih kurang 86 muka surat. 6 muka surat. Ada 7 bab. Ada 7 bab yang dibincangkan dalam e-buku ini. Yang pertama berkaitan dengan fadilat ibadah haji. Yang kedua berkaitan Islam sebagai asas kesatuan. Yang ketiganya berkaitan dengan makna perpaduan di sebalik ibadah haji. Yang keempatnya musibah akibat kelemahan umat. Yang kelima, menelusuri ujian para anbiya. Yang keenam, makna pengorbanan yang sebenar. Dan bab yang ketujuh ialah berkaitan dengan malapetaka sebab kita meninggalkan ajaran Islam. Jadi kita tengok sedikit sebanyak berkaitan dengan apa yang dibincangkan dalam buku ini. Mungkin secara ringkasnya apa yang boleh kita ambil iktibar dan pengajaran. Kita pergi satu persatu insyaAllah dalam ruang yang ada, kerana mungkin kalau ada ruang nanti kita akan sedikit berdiskusi tentang mungkin ada pandangan-pandangan daripada sahabat-sahabat sekalian yang tambah daripada apa yang kita bincangkan.
Okey, kita pergi kepada bab yang pertama secara ringkasnya tuan-tuan. Kita mungkin kita pergi bab ke bab secara ringkas. Bab pertama yang bertajuk Fadilat Ibadah Haji. Jadi Fadilat Ibadah Haji yang disentuh. Mukadimah kepada bab ini dimasukkan suatu potong ayat Al-Quran Al-Karim. Ayat yang surah Al-Imran ayat yang ke-96. Inna awwal a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna awwal baitin wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkah mubarakan wa huda lil alamin, sebut tentang sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan pada manusia supaya beribadah kepada Allah ialah yang berada di bumi Makkah, yang diberkati dan menjadi petunjuk kepada manusia. Dan insyaallah kita akan tengok sikit sebanyak tentang mungkin ada sejarah yang kita akan sentuh dalam isi kandungannya nanti. Jadi dalam bab fadilat ibadah haji ini, kita tengok bagaimana disebut yang pertama ialah watak pertama, watak utama dalam cerita ibadah haji. Pasti dan pasti kita akan mengulang kaji sirah Nabi Ibrahim AS. Yang mana Nabi Ibrahim ini boleh dilihat sebagai satu watak hamba Allah SWT. Satu hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar menunjukkan nilai-nilai kehambaan. Bagaimana dia telah menunjukkan pada kita, dia telah menyerah diri semata-mata kerana Allah. Ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak syirikkan Allah, ini antara agenda besar perjuangan Nabi Ibrahim AS menentang kesyirikan. Dan sebahagian pandangan ulama' bila menyebut tentang bagaimana manusia yang dibangkitkan pada hari akhirat, yang diberi si pertama yang diberi pakaian Nabi Ibrahim, ada yang kaitkan tentang bagaimana perjuangannya menentang syirik pada ketika itu. Hakikatnya, disebut pada awal bab ini, manusia yang syirikkan Allah ialah manusia yang kurang akalnya. Kenapa tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana mereka mula mensyirikkan Allah, bermula daripada zaman Nabi Nuh AS, apabila mereka menjadikan makhluk-makhluk yang lemah sebagai Tuhan. Ataupun mereka telah memperhambakan diri kepada makhluk-makhluk yang hina. Bagaimana makhluk-makhluk seperti binatang? Ada makhluk-makhluk seperti berhala yang tidak mampu memberi manfaat dan mudarat. Tiba-tiba mereka telah mempersembahkan diri mereka, mengabdikan diri mereka kepada makhluk-makhluk tadi. Bukan itu saja, bagaimana golongan yang telah mensyirikkan Allah ini, mereka menciptakan undang-undang, mencipta peraturan yang peraturan itu hakikatnya membawa kepada kerosakan diri dan juga masyarakat. Walhal kita kata Allah Ta'ala telah memberi solusi dengan diturunkan Rasul, diturunkan kitab, membawa peraturan-peraturan, tiba-tiba ada manusia yang telah menolak perkara-perkara tadi, lalu mereka cipta peraturan dan juga undang-undang yang akhirnya peraturan dan undang-undang itu telah membinasakan diri mereka dan juga masyarakat. Kalau kita lihat bagaimana disebut dalam buku ini, hakikatnya Nabi Ibrahim, bahkan Nabi-Nabi yang lain, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ini dilihat bijak oleh orang-orang yang beriman. Walaupun begitu, kita lihat, walaupun dipandang bijak oleh orang beriman, para Rasul ini, kita akan lihat bagaimana cabaran yang mereka lalui zaman berzaman, masyarakat menolak mereka. Dan kenapa masyarakat menolak mereka pada ketika itu? Kerana tuan-tuan, bagaimana Rasul tadi mengajak mengabdikan diri kepada Allah, tiba-tiba masyarakat tadi telah mengabdikan diri kepada hawa nafsu misalnya. Kepada kehendak-kehendak diri semata-mata dunia, tetapi mereka tidak melihat tentang perkara yang lebih jauh tentang akhirat dan sebagainya. Dalam kisah Nabi Ibrahim AS, jadi sebagaimana yang berlaku kepada Nabi-Nabi yang lain, Nabi Ibrahim juga sanggup berhijrah, meninggalkan ayah dan keluarga yang tersayang, meninggalkan tanah air tercinta. Kita lihat bagaimana dia pernah diusir oleh Namrud. Dan juga kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS telah menunjukkan ketakwaan pada Allah apabila Nabi Ibrahim telah mentaati Allah dalam perintah yang kita lihat tanpa banyak soalan. Tuan-tuan bayangkan kalau kita membaca kisah Nabi Ibrahim. Misalnya kalau kita lihat apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, cerita bagaimana sejarah Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar, tinggalkan Ismail. Jadi, dalam keadaan Hajar dan juga Nabi Ismail yang masih kecil, ditinggalkan di suatu tanah gersang yang tak ada apa-apa pada ketika itu. Dan semata-mata kerana perintah Allah. Bayangkan ketika mana nak tinggalkan Hajar.
Bayangkan ni nak tinggalkan Nabi Ismail yang selama ini bertahun-tahun menunggu zuriat. Bila tiba-tiba bila dapat zuriat, Allah suruh tinggalkan. Tuan, satu cerita daripada Ibnu Abbas tu, bagaimana plot Nabi Ibrahim tinggalkan mereka berdua dan Hajar memanggil-manggil Nabi Ibrahim. Tapi menariknya tuan-tuan, apabila sebut tentang keluarga bertakwa ini, bukan hanya Nabi Ibrahim, tapi jelas bagaimana ianya juga dijelmakan dalam diri Hajar dan juga Nabi Ismail. Tuan-tuan, apabila Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Tuan-tuan, bila Nabi Ibrahim mengakui bahawa ini adalah perintah Allah, Hajar tak banyak songeh, tak banyak tanya, maka dia yakin kalau inilah perintah Allah, pasti dan pasti ini adalah ada yang terbaik. Dalam keadaan Nabi Ibrahim tak tahu apa yang akan berlaku pada keluarganya. Nabi Ibrahim tak tahu pun bahawa Mekah yang satu ketika dahulu tandus menjadi sebagaimana hari ini. Menjadi tempat tumpuan sebagaimana hari ini. Tak tahu. Tetapi semata-mata kerana perintah Allah tanpa banyak soal, maka dilaksanakan dan dia yakin kalau itu perintah Allah, pasti itu adalah benda yang terbaik. Tuan-tuan, jangan banyak tanya. Orang sekarang ni dilihat bijak kerana banyak tanya. Suka bertanya. Tapi tuan-tuan, tak semestinya yang bijak itu ialah dengan banyak bertanya. Dengan idea-idea kritikal dan sebagainya. Tapi ketaatan ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim yang kemudiannya barulah dilihat kepada bagaimana hasil buahnya. Tuan-tuan, contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, ditunjukkan oleh Hajar, ditunjukkan oleh Nabi Ismail sendiri. Iaitu orang bertakwa, tuan-tuan, dia akan meyakini apa yang diperintahkan oleh Allah itu yang terbaik. Tak seperti kita, tuan-tuan, hari ini. Bila Allah Ta'ala perintah, orang nak tanya dulu. Apa hikmah, apa kebaikan di sebalik hukuman ini? Apa hikmah di sebalik ibadah ini? Jadi kita ni nak bertanya. Dan setengah orang pandang, orang yang banyak bertanya, benda-benda pelik ni sebagai bijak. Kita kata, tidak semestinya. Orang seperti Nabi Ibrahim yang mentaati Allah, dia juga adalah hamba Allah yang bijaksana. Mereka bersedia menerima perintah Allah. Termasuklah dalam hal berkaitan dengan ibadah korban. Mungkin kita akan cerita selepas ini. Jadi sejarah apabila menyebut tentang ibadah haji, banyak menyentuh tentang apa yang pernah dilaksanakan, apa yang pernah berlaku pada zaman Nabi Ibrahim AS. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS dalam banyak doa disebut dalam Al-Quranul Karim. Hatta cerita tentang Nabi Ibrahim ini kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Dalam buku kita ini pada muka surat kelima disebut tentang surah Al-Baqarah ayat yang ke-124. Idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahadudz zalimin. Dan ingatlah apabila Tuhan menguji Ibrahim dengan beberapa kalimah perintah, lalu Nabi Ibrahim menunaikan semuanya dengan sempurna. Tuhan berkata, sesungguhnya aku jadikan kamu imam, yakni pemimpin contoh tauladan. Nabi Ibrahim berkata, jadikanlah juga bagi zuriat keturunanku. Maka Allah Ta'ala menjawab, ini tidak diberikan kepada orang-orang yang zalim. Jadi, perintah Allah terlebih dahulu ditunaikan oleh Nabi Ibrahim, Hajar dan juga Ismail. Sebelum diketahui bagaimana soal keselamatan, bagaimana yang akan berlaku kemudiannya. Tuan, tak banyak cakap kalau Allah Ta'ala suruh, buat dulu dan mesti ada kebaikannya yang akan dilihat di kemudian hari. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kepada peristiwa Makkah terbangun, terbinanya Kaabah setelah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail untuk membinanya. Nabi Ibrahim, bila sebut tentang Nabi Ibrahim dalam bab yang pertama disebut Nabi Ibrahim ni dimuliakan oleh penganut Yahudi, Kristian, bahkan mereka yang syirikkan Allah. Saya ingat lagi kalau dalam banyak siri-siri kuliah oleh Tuan Guru Jadi, memang disebut Nabi Ibrahim ni adalah seorang Nabi yang dihormati oleh semua agama. Bahkan disebut tentang agama Hindu sendiri punya syirikkan Allah. Kan? Brahma-Brahma itu datang daripada perkataan Ibrahim. Walau bagaimanapun, mereka tidak menuruti Nabi Ibrahim dalam bab mentauhidkan Allah. Lepas tu kita tengok, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Kristian. Ibrahim adalah seorang Islam, yakni agama tauhid, menolak segala bentuk syirik dan tidak sekali-kali termasuk di kalangan golongan musyrikin, yakni penyembah Tuhan selain daripada Allah.
Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u wa hadan nabiy walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Disebut bahawa sesungguhnya yang paling utama di kalangan manusia pada Ibrahim ialah pengikutnya yang menganut Islam bersama dengan Nabi ini, yang Nabi Muhammad SAW, dan orang yang beriman bersamanya, dan Allah sahaja yang menjadi pelindung kepada orang-orang yang beriman. Hari ini tuan-tuan, orang datang ke Mekah, atau walaupun mungkin tahun ni tak seramai tahun-tahun sebelum ini kerana ujian bala bencana COVID-19 ni, tapi orang tetap mengunjungi Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kira tuan-tuan yang terpilih tahun ini, yang terpilih istimewa, mereka tetap melaksanakan ibadah haji. Mereka datang daripada pelbagai latar belakang, walaupun mungkin tak terbuka untuk seluruh dunia sebagaimana negara-negara lain macam sebelum-sebelum ini. Tapi kita katakan bahawa bagaimana kalau tahun-tahun sebelum ini, dan insyaAllah akan berlaku lagi pada tahun-tahun akan datang, manusia datang berbondong-bondong ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji daripada seluruh pelosok dunia, datang menuju ke Makkah yang dibina Kaabah oleh Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Yang kita sebutkan di awal tadi, cerita tentang bagaimana rumah pertama yang diletakkan kepada manusia supaya beribadah pada Allah ialah yang berada di bumi Bakkah, Makkah, yang diberkati dan menjadi petunjuk kepada manusia. Di sana ada apa? Ada makam Ibrahim. Ada cerita di sebalik makam Ibrahim. Jadi saban tahun para jemaah haji datang seluruh pelosok dunia menyaksikan bagaimana Kaabah yang dalam sejarahnya pernah dibina oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, walaupun mungkin ada siri-siri perubahan pembinaan semula oleh zaman berzaman, tetapi asasnya diletakkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail satu ketika dahulu. Dan Kaabah itu menjadi tempat untuk menyatukan seluruh umat di seluruh dunia. Itulah kiblat kita. Ia bukanlah satu batu yang disembah, tetapi itu satu arah kiblat yang telah disatukan seluruh masyarakat dunia ke arahnya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hati umat Islam sangat menginginkan untuk menziarahi Makkah. Walaupun mungkin Makkah ini tidak secantik tempat lain, tetapi tuan-tuan, istimewanya Makkah, walaupun sejarahnya sebuah tanah yang tandus, hari ini kalau kita pergi lagi pun mungkin dalam perjalanan kita nampak bumi-bumi yang kering, orang kata bukit-bukit yang kering kontang, tanah yang kontang. Tetapi hati manusia yang beriman akan terikat di sana, terikat ke sana. Sebab itu tuan-tuan, sebagai pandangan ulama' kata, kerana ini asbab doa Nabi Ibrahim. Boleh dilihat dalam surah Ibrahim, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Bagaimana doa Nabi Ibrahim agar Allah Ta'ala jadikan hati sebahagian manusia cenderung ke sana. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam doa dia minan nas, jadi maksudnya bukan semua manusia tapi sebahagian manusia. Kalaulah doa Nabi Ibrahim tadi faj'al afidatan nas, contohnya tanpa min, barangkali tuan-tuan Makkah ini akan menjadi rebutan Rom, Parsi, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Tapi special hanya untuk orang beriman. Dan orang beriman tuan-tuan, kalau ada iman, walaupun dia susah, makcik-makcik kita di kampung, pakcik-pakcik menurut kita tuan-tuan, walaupun susah, dia akan ada tuan-tuan, dia akan simpan duit, menabung. Orang tanya, nabung untuk apa? Nak pergi Mekah. Hati manusia cenderung ke sana. Haji menjadi suatu, salah satu rukun Islam yang menjadi tumpuan umat di samping ibadah-ibadah yang lain. Walaupun orang susah, mereka akan usaha kumpul duit. Walaupun jauh, mereka akan cari jalan untuk sampai ke sana. Jadi tuan-tuan, bagaimana ibadah haji ini dilihat manusia-manusia yang mengelilingi Kaabah. Dan hari ini viral kan, orang tawaf dalam penjarakan sosial ni kan. Dia orang mengelilingi Kaabah. Kan? Orang solat di sana. Jadi orang datang dan akhirnya menjadi suatu perkara yang sangat besar. Kan? Adapun penganut agama lain, mereka menolak Kaabah ini. Mereka tidak menerima Kaabah ini. Jadi kita lihat bagaimana Ahlul Kitab, mereka-mereka yang orang kata Ahlul Kitab di kalangan Yahudi dan juga Nasrani, menolak agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Walaupun kononnya mereka menyanjung tinggi Nabi Ibrahim, tapi mereka tak mengikuti apa yang sebenarnya dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sebenarnya panjang lagi bab ini. Jadi kalau kita nak ringkaskan cerita ini,
kita bawa pula kepada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berlaku fasa yang agak lama di antara Nabi Ibrahim hingga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi Nabi Ibrahim pernah berdoa. Doa apa tuan-tuan? Nabi Ibrahim pernah berdoa agar Allah Ta'ala membangkitkan seorang rasul di kalangan mereka, yang di kalangan orang Makkah, yang akan meneruskan tugas-tugas kerasulan tadi, ajar tentang hikmah, kitab dan sebagainya. Lepas itu Nabi SAW pernah sebut, aku ini antaranya hasil daripada doa bapaku Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah mendoakan agar akan lahir seorang rasul di bumi Makkah ini. Jadi setelah Makkah dibebaskan daripada cengkaman jahiliah, Nabi SAW mengatur haji. Dua kali pada dalam semua hidup Nabi, Nabi mengatur. Yang mana kali yang pertama Nabi tidak berpeluang menyertainya, Nabi menugaskan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutainya. Maka ketika itu juga diisytiharkan berakhirnya haji yang dibenarkan kepada orang musyrikin. Jadi orang musyrikin tidak lagi boleh tawaf dalam keadaan cara yang tidak betul. Mereka tawaf dengan bertelanjang dan sebagainya, tetapi kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun haji yang disertai oleh Nabi pada tahun ke-10 Hijrah, itulah yang disebut sebagai Hajjatul Wada', dan haji yang pertama dan terakhir, haji perpisahan selamat tinggal yang telah dilaksanakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya panjang sebenarnya bila sebut tentang haji ini, ada apa yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim, ada sejarahnya bagaimana daripada tanah tandus kemudiannya menjadi tempat yang dihuni, datangnya kabilah-kabilah yang kemudian membina penempatan, jadi kemudiannya membawa kepada pembinaan Kaabah, dan zaman berzaman berlaku, kita kata perjuangan para Rasul, dan juga berlakunya campur aduk dengan perkara-perkara yang sesat, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala bangkitkan, membersihkan kembali segala apa-apa jahiliah diamalkan oleh orang sebelum itu, dan kembali menghidupkan ibadah haji ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudiannya kita lihat apa yang boleh kita nampak daripada perkara ini, ialah perjuangan untuk mentauhidkan Allah, tidak sekali-kali mensyirikkan Allah. Dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, diteruskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi bila sebut tentang mentauhidkan Allah, dia berkait rapat juga dengan akal yang sihat. Kerana setiap kejadian manusia itu dimuliakan oleh Allah dengan kurnian akal bersama dengan hidayah. Akan tetapi orang-orang yang telah tidak menggunakan akal yang menjadi nikmat tadi, maka mereka telah mensyirikkan Allah. Maka berlakulah sebagaimana mereka-mereka umat lain yang telah syirikkan Allah, hatta musyrikin Makkah sendiri pada zaman jahiliah. Mereka mengaku kononnya mereka mengikut ajaran Nabi Ibrahim, tapi hakikatnya jauh daripada apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi perjuangan akidah itulah yang menjadi tunjang perjuangan oleh Nabi Ibrahim, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bab yang kedua dalam e-buku ini menyentuh tentang Islam sebagai asas kesatuan. Jadi kita lihat pada asasnya permulaan kepada bab ini dimasukkan tentang firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Tentang hakikatnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Kalau dilihat kepada ibadah haji tadi, apa yang boleh kita lihat dalam keadaan dihimpunkan umat-umat Islam yang pelbagai latar belakang. Pelbagai latar belakang sama ada warna kulit, asal-usul, keturunan, pangkat, kedudukan. Tetapi tuan-tuan mereka disatukan menjadi sama taraf. Tuan-tuan, pakat-pakat ramai berpakaian putih, berpakaian ihram. Lelaki pakaian tidak berjahit. Walaupun kau orang yang berpangkat sekalipun, raja dan sebagainya. Tapi kita lihat tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bagaimana disatukan umat pada ketika itu semata-mata kerana mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian,
Jadi bila sebut tentang Idul Adha, sama ada berkaitan dengan ibadah haji ataupun ibadah korban, kedua-dua ibadah ini sangat besar kelebihannya. Yang akhirnya membawa kepada nilai takwa tadi. Jadi sama ada ibadah haji tadi juga berkaitan dengan takwa, begitu juga dengan ibadah korban. Sebagaimana kita lihat berkaitan dengan ketakwaanlah yang akan menjamin ibadah korban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa dalam peristiwa Hajjatul Wada, bagaimana seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam bab ini tentang isi kandungan khutbah Hajjatul Wada. Satu benda yang diseru oleh Nabi SAW antaranya ialah, wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu itu satu saja. Apa kamu juga satu, ini Nabi Adam AS. Ingatlah bahawa tiada kelebihan bagi yang berbangsa Arab dibandingkan dengan bukan Arab. Tiada kelebihan juga bagi yang bukan Arab dibandingkan dengan bangsa Arab. Yang berkulit warna merah yang diputih, dan yang berkulit hitam terhadap yang berkulit putih tadi. Berkulit hitam terhadap putih ataupun sebaliknya tadi. Jadi semua tu bagi Nabi SAW terangkan pada kita tidak ada maknanya, kerana yang penting ialah berkaitan dengan sifat takwa dalam diri. Ini yang dipesan oleh Nabi SAW dalam peristiwa khutbah. Khutbah Nabi dalam peristiwa Hajjatul Wada tadi. Adapun bila sebut tentang ibadah korban, dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Hajj ayat 37, Allah Ta'ala berfirman, لَنْ يَنَالَ اللَّهُ أُمُهُوَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Allah Ta'ala tidak akan mengambil daging-daging dan darah binatang korban itu kerana Allah tak berhajat kepadanya sedikit pun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kelebihan yang dicapai oleh sifat takwa yang ada di kalangan kamu. Jadi tuan-tuan, apabila kita faham tentang konsep takwa tadi, maka kita akan faham bahawa takwa itulah yang menjadi penilaian Allah. Bukan kerana rupa paras, warna kulit, latar belakang dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibadah haji dan juga ibadah korban dimulakan antaranya oleh Nabi Ibrahim AS yang menjadi, orang kata, selalu Nabi SAW sebut tentang ayahku dan bapaku Ibrahim. Kan? Jadi baginda menjadi tauladan kepada seorang Muslim yang bertakwa kepada Allah. Apabila dia melaksanakan perkara tersebut ikhlas semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Jadi dilaksanakan perintah tersebut semata-mata kerana perintah Allah. Walaupun kita kata ini adalah satu ujian yang orang kata sangat-sangat besar bagi Nabi Ibrahim. Bayangkan tuan-tuan, dah lama orang kata hidup, tak ada anak. Tiba-tiba dapat anak. Tiba-tiba Allah Ta'ala suruh tinggalkan anak. Jadi banyak sejarah haji itu juga berkait rapat tentang peristiwa Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar, Ismail, ada ceritanya. Bagaimana kisah sa'inya tuan-tuan. Adapun kisah kemudiannya diuji pula bila Nabi Ismail tadi semakin besar, diuji pula apabila Allah Ta'ala suruh untuk disembelih anak yang disayangi tadi. Jadi benda yang dah lama tunggu tiba-tiba dapat, pasti benda itu sangat disayangi. Tiba-tiba diperintahkan untuk disembelih. Walaupun kemudiannya Allah Ta'ala tukar dengan sembelihan yang lain. Tapi cerita tentang bagaimana ketaatan, ketakwaan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS. Adapun kita tuan-tuan di saat melaksanakan ibadah haji dan juga korban mengikut syariat yang kita diperintahkan. Maka tuan-tuan, kita hadir nilai takwa tadi. Maka nilai takwa tadilah yang akan membunuh sifat-sifat perkauman, sifat-sifat merendahkan orang lain, memecahkan segala blok-blok yang memisahkan kita. Bayangkan daripada seluruh dunia datang berhimpun di suatu tempat semata-mata kerana takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudiannya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diperingatkan juga dalam bab ini bagaimana hinanya orang yang telah menolak Islam. Iaitu bagaimana mereka yang menolak Islam ini digambarkan sebagai orang yang begitu jahil. Kerana mereka seolah-olah mencampakkan diri mereka ke dalam kebinasaan. Maka Islam datang memperingatkan tentang kekuatan dan kesatuan ini. Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala sebut tentang wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraqu ila akhir ayat. Menyentuh tentang Allah Ta'ala perintahkan kita berpegang teguh kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Daripada ayat ini, ada tiga perkara yang disentuh oleh Tuan Guru Haji Hadi sebagai peringatan.
Yang pertama, kita mesti bersatu bersama dengan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Yang keduanya, menubuhkan jemaah Islam. Kenapa tuan-tuan? Kerana ini menjadi suatu keperluan. Kalau kita lihat kepada hadis Nabi SAW menyentuh bahawa akan tetap ada di kalangan umatku suatu kumpulan yang bangun berjuang menyatakan kebenaran agama Islam. Mereka tidak boleh dihapuskan oleh orang-orang yang orang kata mengecewakan, menentang mereka. Sehingga tibanya urusan Allah memenangkan mereka. Mereka masih dalam keadaan yang sama. Maka kita katakan bahawa ini suatu keperluan. Maka jemaah Islam inilah yang menyatukan umat pada masa yang sama mengajak umat mengikuti jalan kebenaran. Dan mengangkat Islam pada tempat yang selayak. Yang ketiga, pesanan yang diambil daripada iktibar ayat tadi iaitu jangan berpecah belah. Umat Islam jangan berpecah belah. Kerana di sana musuh-musuh Islam menanti untuk merungkai kekuatan perpaduan umat Islam. Sehingga akhirnya ada di kalangan umat Islam berpaling daripada kebenaran. Ikut balik jalan jahiliah meninggalkan petunjuk Islam. Ini yang kita risaukan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, panjang lebar sebenarnya kalau kita nak bincang. Begitu katakan kita simpul bab ini, Islam menyatukan penganutnya dengan konsep persaudaraan Islam yang ukhuwah Islamiah. Yang mana ukhuwah Islamiah ini dari sudut kekuatannya, kekuatan yang diikat oleh ikatan akidah, hakikatnya dia lebih besar daripada hubungan kekeluargaan bangsa dan juga tanah air. Jadi kekuatan akidah tadilah yang menyatukan umat, yang boleh kita lihat sama ada daripada ibadah haji, ada pun ibadah korban, mengajar kita tentang tanggungjawab sesama manusia. Tuan-tuan, semasa kita buat korban, kita sembelih, daging korban kita berikan pada orang yang sepatutnya, ingatkan kita tuan-tuan, di sana ada tanggungjawab sesama umat yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita. Bukan kita menjadi orang yang penting diri sendiri. Maka tuan-tuan, kalau dihayati ibadah haji dan korban tadi, maka sepatutnya ibadah itu juga menyatukan hati-hati umat Islam. Bab yang ketiga menyentuh tentang makna perpaduan di sebalik ibadah haji. Jadi disentuh tentang antaranya ialah tentang sejarah bagaimana seruan dari Ibrahim alaihissalam pada umat manusia untuk menunaikan ibadah haji. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim menyeru, atau Allah sebut dalam surah Al-Hajj, serulah manusia supaya menunaikan ibadah haji, mereka mesti datang menyahut seruan kamu, sanggup menunggang unta sehingga kurus melalui jalan yang jauh. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang Makkah ini menjadi tempat tumpuan. Insya-Allah Allah Taala jadikan hati orang yang beriman cenderung ke sana. Kalau di saya sebut tadi tuan-tuan, kalau kita kata negeri lain, negara lain yang jauh lebih cantik daripada bentuk muka bumi Makkah ni, memang cantik, tapi biasanya kita akan pergi 2-3 kali kita rasa macam padan dah kot, cukup kot. Tapi istimewanya Makkah, walaupun dia tidak secantik negara lain, kita pergi, kita balik, kita akan rasa lagi nak pergi. Masya-Allah, ini yang disebut kita terkena doa Nabi Ibrahim tadi, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ibrahim minta apa? Jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka. Cenderung ke pada Makkah. Maka sebab itu tuan-tuan, hati manusia akan cenderung ke sana. Maka hati-hati yang telah Allah Ta'ala satukan, hati-hati yang ada iman tadi yang cenderung ke sana, Allah Ta'ala satukan sehingga akhirnya mereka sanggup bersusah payah dan sampai ke Makkah. Maka alangkah baiknya kalau susah payah tadi dihargai dengan melihat kepada hikmahnya. Termasuklah ibadah yang telah menyatukan kita. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang betul kalau kita lihat jutaan umat yang kebiasaannya saban tahun, walaupun mungkin tahun ni tak sama macam tahun lepas, jutaan umat tadi bagaimana berhimpun kerana menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sanggup belanjakan harta walaupun kita tahu kosnya tinggi. Walaupun pakcik tu dia seorang penerus kita saja, petani tanah orang kata sawah saja, tapi dia akan sanggup untuk menyimpan semata-mata untuk melaksanakan ibadah ini kerana ada iman. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Allah Taala pernah menyuruh Nabi Ibrahim, menyeru. Dan kita dengar ayat yang kita baca tadi, wa'adzim fil nasi bil hajj. Dan disebut serulah manusia supaya menunaikan ibadah haji. Ucapan ini diseru ketika mana Makkah ini belum jadi macam hari ini.
Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim sebut, dan Nabi Ibrahim ni seorang hamba yang taat, dia tak banyak tanya. Kan? Eh, sampai ke kepada orang seluruh dunia seruan ini? Tak banyak tanya. Allah Ta'ala suruh, dia seru. Dan kita lihat sampai ke hari ini, seruan itu sampai kepada kita. Maka tuan-tuan, kita menyahut seruan itu, sama-sama kita bersatu menuju ke Makkah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat kepada umat yang telah berhimpun di Makkah menunaikan ibadah, sama ada jasadnya, roh dan juga harta, seluruh manusia menyatakan perhambaan diri kepada Allah. Kalau kita lihat tentang apa yang diseru oleh mereka yang datang, orang kata menunaikan ibadah, ibadah haji misalnya, atau umrah pun kita sebut. Kita menyebut innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan pemerintahan, semua itu menjadi kepunyaanmu, tiada sekutu bagimu. Jadi tuan-tuan, semua umat yang datang itu datang dalam keadaan apa? Menyatakan komitmen mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pengabdian diri kepada Allah inilah yang sebenarnya menjadi punca penyatuan hati-hati umat yang datang daripada pelbagai latar belakang. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam penghujung bab yang kedua ini, kalau boleh kita tengok, diseru apa? Seluruh umat Islam merayakan Aidil Adha bagi memperingati contoh pengorbanan Nabi Ibrahim yang diterima oleh Allah sebagai seorang Islam yang sebenarnya. Jadi kita tengok Nabi Ibrahim tunjuk tauladan apa? Buat dulu apa yang Allah Ta'ala suruh. Jangan tanya apa hikmah di sebaliknya, kenapa itu dan ini, tapi buat dulu. Maka ketaatan inilah yang datang daripada hati yang ikhlas. Maka kalaulah kita pun boleh menyatukan hati-hati kita dengan seikhlas hati, insyaAllah kita ke arah penyatuan hati berdasarkan iman. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun apabila umat tidak menghayati agama itu secara sepenuhnya, maka apa yang berlaku? Maka berlakulah apa yang disebut dalam bab yang keempat, iaitu berkaitan dengan musibah akibat kelemahan umat. Jadi kalau kita tengok dalam bab ini, menyentuh dimulakan dengan hadis Nabi SAW, hadis yang begitu masyur. Nabi cerita kepada sahabat, hadis yang diriwayatkan daripada Sauban radhiyallahu anhu, disebut Nabi SAW pernah bersabda, hampirlah berlaku di mana umat-umat yang lain mengelilingi umat ni macam hidangan makanan. Mengelilingi kamu ni macam hidangan makanan yang lazat. Lalu ada seorang yang bertanya, adakah kerana kita sedikit bilangannya? Nabi kata tidak. Sebenarnya bilangan kamu di masa itu ramai, tapi seperti banyaknya buih dan sampah sarat yang dihanyutkan oleh air banjir. Di masa itu Allah Ta'ala menghilangkan rasa hebatan kamu umat Islam yang ada dalam hati-hati musuh kamu, dan Allah campakkan ke dalam diri kamu penyakit al-wahan. Maka sahabat tanya, apakah itu wahan? Maka Nabi sebut, budunya wa karahiyatul maut, cintakan dunia dan takutkan mati. Jadi tuan-tuan, apa hadis yang Nabi sebutkan ini, barangkali kalau kita lihat, kita rasa macam barangkali inilah zaman kita lah apa yang disebut oleh Nabi ini. Iaitu bila dilihat kepada kelemahan umat. Dalam bab ini tuan-tuan, saya cuba ringkaskan. Memang disentuh oleh Tuan Guru Ajadi bagaimana keadaan umat hari ini. Apabila umat Islam lemah, maka musuh menyerang daripada pelbagai sudut. Membunuh orang Islam ikut suka hati mereka. Lihatlah apa yang berlaku dalam negara-negara umat Islam sendiri. Bukan hanya sekadar musuh membunuh secara terus, tapi yang menyedihkan kita tuan-tuan, disentuh juga dalam bab ini, bagaimana umat-umat Islam yang dipergunakan oleh musuh, sehingga akhirnya kita bermusuh sesama kita. Tuan-tuan, lihatlah negara-negara kuasa besar di kalangan negara Islam yang telah menjadi boneka kepada musuh barat misalnya. Akhirnya berlaku perang saudara di kalangan kita. Apa yang berlaku di Yaman pada hari ini, satu benda yang sangat menyedihkan. Bagaimana kita lihat Iran, satu negara yang telah musnah. Bagaimana apa yang berlaku di negara-negara yang lain. Umat Islam ditindas menjadi golongan yang sangat lemah. Kan? Misalnya apa yang berlaku di Afghanistan, di Syria, di Myanmar, Bangladesh dan sebagainya. Umat Islam, negara umat Islam, Islam yang ramai. Tetapi tuan-tuan, kita masih lagi belum, orang kata, menunjukkan kekuatan kita. Hilang roh syiar terdahulu. Sedangkan
jika kita lihat kepada sejarah pada zaman Nabi sendiri, tuan-tuan, bagaimana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yang mana sebutan ini memberi gambaran bagaimana kehebatan yang ada pada zaman dulu. Sehingga kan orang kata dengan Nabi sendiri Allah Ta'ala turunkan pertolongan sehingga kan musuh ni datang perasaan takut. Kan? Berasa takut dalam hati dalam jarak sebulan perjalanan, kata Nabi. Rasa takut tu. Lepas tu kita lihat bawa kepada peristiwa-peristiwa kemenangan yang tak perlu perang teruk. Contohnya dalam peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadir. Dalam surah Al-Hashru menceritakannya. Bagaimana musuh akhirnya menyerah. Kenapa? Ketakutan yang Allah Ta'ala tanamkan dalam hati mereka terhadap umat Islam. Jadi situasi itu sangat berbeza dengan realiti pada hari ini. Ini yang ditekankan dalam bab ini, satu kesedaran yang bersifat global supaya kita bukan hanya memandang apa yang berlaku kiri dan kanan kita, jiran kiri kanan kita saja, tetapi Tuan Guru membawa kita untuk berfikir secara globalnya bagaimana keadaan umat Islam pada hari ini apabila kita meninggalkan agama. Tuan-tuan, kehebatan Islam ini tercabut apabila umat Islam meninggalkan agama. Kita kata, ramai orang Islam. Betul. Tetapi yang berlaku ialah apabila umat Islam hanya beriman sebahagian, ada pun sebahagian lagi tidak dipegang. Jadi kita beriman dalam bab-bab semayang puasa. Tapi dalam soal ekonomi, soal politik, kita masih lagi jauh dalam mengaplikasikan agama yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Maka tuan-tuan, kerana kita memilih-milih, ada yang kita ambil, ada yang kita tolak, maka tuan-tuan, bagaimana kehebatan Islam itu tercabut daripada umat Islam pada hari ini, satu peristiwa yang sangat menyedihkan kita pada hari ini. Dan sepatutnya, walhal kita kata, saban tahun yang kita duk nampak, jutaan orang turun ke Makkah. Tapi, gimana kehebatan itu? Jadi tuan-tuan, kita harapkan kita di antara salah seorang yang menyumbang ke arah terbangunnya kembali kekuatan Islam itu untuk diri kita, insyaAllah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, secara ringkas kita pergi lagi bab yang ke seterusnya, bab yang kelima menyentuh tentang menelusuri ujian para anbiya. Dalam bab ini disentuh tentang bagaimana ujian Nabi Ibrahim sendiri. Nabi Ibrahim misalnya kita lihat bagaimana dia berkorban dirinya, sanggup dirinya dibakar dalam api membara dalam kisah penentangan oleh Namrud misalnya. Kemudian bagaimana ujian pengorbanan Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala uji dia. Dia sebut tadi, terpaksa tinggalkan anak dan isteri. Bukan tinggal di tempat selamat, tapi tinggal di tanah yang gersang. Apa nak jadi kemudiannya, diserahkan kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala perintah itu, itulah yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Selebihnya diserahkan kepada Allah. Anak ni nak cukup makan ke? Isteri ni nak dapat perlindungan ke? Ini diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala uji pula Nabi Ibrahim kemudiannya terpaksa menyembelih. Disuruh untuk menyembelih anaknya. Ujian besar. Nabi Ibrahim. Maka diperteguhkan dengan anaknya Nabi Ismail. Yang begitu sabar. Satajidun insya'allahu minas sabirin. Satu benda yang diucapkan oleh Nabi Ismail itu menjadi inspirasi kepada Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi satu demi satu. Dan disebut juga tentang ujian Nabi-Nabi yang lain. Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana umat menuduhnya gila. Dan bagaimana Nabi Musa alaihi salam meninggalkan istana mewah bapa angkatnya Fir'aun semata-mata kerana menegakkan kebenaran. Hatta Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terpaksa berhijrah meninggalkan tanah air sendiri. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita harapkan daripada sejarah para nabi ini suatu kesedaran. Disebut dalam bab ini satu persoalan yang perlu kita tanya pada diri kita. Apakah kita sebagai manusia biasa tidak, apakah kita ni sebagai manusia biasa, apakah kita tak perlu berkorban sesuatu untuk mencari keridhaan Allah? Jadi tuan-tuan, ini suatu soalan yang kita tak boleh jawab dengan lisan kita, tapi kita kena jawab dalam bentuk tindakan kita. Kita nak mencari keridhaan Allah, maka tuan-tuan kita tanya, apa yang telah kita korbankan? Apa yang telah kita hadapi? Kemudian dalam bab ini dibawakan tentang satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi, tuan-tuan, cerita Nabi dengan sahabat, satu ketika tuan-tuan Khabbab al-Arad pernah tuan-tuan datang bertemu dengan Nabi yang pada ketika itu sedang berehat di sebalik bayangan Kaabah. Cerita ini tuan-tuan ialah cerita di sebalik
ayat yang ke-214 surah Al-Baqarah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Dalam ayat ini Allah Taala sebut, apakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga sedangkan kamu tidak belum lagi diuji sebagaimana umat terdahulu? Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, digoncang. Kuatnya goncangan itu sampai Rasul dan orang beriman. Rasul dan orang beriman ni dah sabar dah. Tapi boleh keluar daripada mulut Rasul dan juga orang beriman, bilakah akan datangnya pertolongan Allah? Maka Allah Ta'ala jawab, ingatlah bahawa pertolongan Allah Ta'ala itu amat hampir. Tuan, di saat Nabi dengan sahabat ditentang oleh musyrikin, mereka berhadapan dengan kesukaran. Jadi Khabbab Al-Arab tadi, sahabat Nabi datang bertemu dengan Nabi, tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa Rasulullah tak doa je bagi Islam ni menang? Masa mudah ni lah. Kan? Kerana tuan-tuan, di situ bukankah doa Nabi ni dimakbulkan Allah? Kalau ikut kebiasaannya. Tetapi tuan-tuan, jawapan Nabi sangat dahsyat. Yang kalau kita boleh simpulkan mafhum daripada hadis riwayat Bukhari itu, Nabi cerita tentang orang kata, sesungguhnya sebelum daripada kamu, bagaimana umat-umat terdahulu diuji dengan lebih dahsyat. Ada yang digergaji kepalanya, badannya sehingga terbelah dua. Ada yang disikat dengan sikat besi. Jadi, disebut bahawa akan tetapi kamu ni tidak sabar dan terlalu terburu-buru inginkan kemenangan ataupun hasil. Tuan-tuan bayangkan, orang seperti Khabbab Al-Arab ini pun Nabi kata terburu-buru. Allah, walhal kita tahu Khabbab ni Masya Allah antara orang yang diuji dahsyat, diceritakan diletakkan bara api di belakang dia, Masya Allah. Sehingga kan ada pandangan mengatakan kesan penyeksaan Khabbab ini masih boleh dilihat pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dahsyat. Jadi orang yang diuji setahap itu pun Nabi kata jangan gopoh. Atau kita tanya, kita ni takat mana sangat, kecil sangat ujian. Lalu tuan-tuan, kita bertanya, apakah kita ini benar-benar layak untuk memasuki syurga Allah? Yang kita harapkan ialah, moga-moga di sebalik ujian, Allah bagi kekuatan, kita boleh menghadapi ujian itu dengan kekuatan. Sebagaimana para Nabi terdahulu, mereka juga diuji. Dan sebenarnya hakikatnya, ujian itu sebagai bukti adanya iman. Jadi tuan-tuan, kita tanya diri kita, apakah kita merasa kita layak mengharapkan keredaannya dengan menjalani kehidupan sebagai manusia biasa, tanpa ada sebarang tanggungjawab terhadap agama Allah dan tidak berjuang untuk melaksanakan sepenuh syariat. Jadi kita tanya, kenapa kita tak diuji macam Nabi-Nabi ya? Barangkali kerana kita kurang berjuang. Kenapa? Hakikatnya orang yang kuat berjuang, maka kuatlah ujiannya. Sebagaimana Nabi pernah menjelaskan bahawa orang yang paling kuat terima diuji bala bencana. Kan? Asyadun nasu bala, kan? Al-Anbiya, Nabi kata, yang paling kuat diuji ialah para Nabi. Nah, kemudiannya orang saleh, orang yang mengikut jalan mereka. Jadi, ujian adalah mengikut tahap iman. Kalau kita diuji, paling tidak bagi motivasi pada diri kita, maksudnya kita masih ada iman. Sebab Allah Ta'ala sebut apa? Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanu. Apakah manusia menyangka kami akan biarkan mereka berkata, oh kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Berarti kata lain, ayat itu beri peringatan pada kita, orang beriman confirm akan kena uji. Cuma yang beza ialah kecil besar. Para Nabi dulu diuji dengan besar. Kita mungkin uji yang kecil. Tapi tuan-tuan, moga-moga ujian itu menjadi suatu muhasabah untuk diri kita dan moga-moga Allah ampunkan salah dan silap kita di sebalik ujian yang kita hadapi. Bab yang keenam menyentuh tentang makna pengorbanan yang sebenar. Jadi kalau kita lihat, dimulakan dengan cerita bagaimana Nabi Ibrahim menceritakan kepada anaknya Nabi Ismail dan tentang mimpinya. Kan, mimpinya menyembelih kan, Nabi Ismail tadi. Dan menariknya, si bapa tadi tanya pandangan anak, kan, apa pandangan kamu? Jadi kalau kita ambil plot tu sikit sebagai pengajaran, bagaimana seorang ayah yang merendah diri, dia boleh tanya kepada anaknya, minta pandangan anak. Ini kadang-kadang kita ni ada rasa ego juga sebagai ayah ni kan, ayah nak dengar pandangan anak. Nabi Ibrahim boleh tanya pandangan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail menyokong satu pandangan yang begitu konstruktif apabila Nabi Ismail katakan pada ayahnya,
if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Dan kata Nabi Ismail, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, insya'Allah engkau akan dapati masuk dalam orang yang sabar. Jadi kalau kita lihat dalam cerita Nabi Ismail, menarik apa yang disentuh oleh Mujahidi dalam perenggan keberapa? 1, 2, 3, 4. Kata tu Mujahidi, kita berkongsi kegembiraan itu dengan meraikan hari raya Idul Adha di seluruh dunia dengan mengorbankan binatang dalam keadaan gelak dan tawa. Tuan-tuan, kita ni buat korban ni boleh lagi gelak tawa. Bukanlah kata haram ke apa kan. Tengoklah nanti, sehari dua lagi lepas ajal lah, akan ada je viral video-video yang lawak kan. Ada cerita orang kena tangguk lembu lah, orang pakat gelak, ramai-ramai gelak kan. Jadi kita ni, betul juga bila kita baca ni, kata teguh jadi, kita ni boleh lagi buat ibadah dalam keadaan gelak tawa. Sedangkan kalau kita lihat Nabi Ibrahim masa dia nak menyembelih anaknya, jadi pelaksanaan itu dengan tangisan air mata. Jadi tuan-tuan, malam kali ini satu perbezaan ruh yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Walau bagaimanapun kita harap ibadah kita tetap diterima oleh Allah. Mungkin sekadar nak gurau-gurau, nak hilang stres dan sebagainya lah. Kita harap tak lebih. Cuma nak nyatanya berbeza suasananya di antara pengorbanan kita dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim satu ketika dahulu. Jadi apapun kita lihat, di sebalik perintah itu tetap nak dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS dengan penuh ikhlas, redha terhadap ketentuan Allah. Jadi, kebiasaannya, ini menarik. Kebiasaannya manusia hari ini berkorban untuk mendapat sesuatu yang lebih baik. Contoh, kita korbankan segala kegembiraan untuk apa? Untuk berfoya-foya di luar rumah. Semata-mata untuk menikmati kegembiraan mungkin bersama keluarga. Ada anak-anak, dia korban juga. Korban waktu main, waktu tengok TV, sebab apa nak belajar ni untuk dapat apa? Dapat A, dapat cemerlang dalam peperiksaan. Jadi kebiasaan manusia macam tu, dia kena korban juga untuk mendapat sesuatu yang lebih baik. Cumanya tuan-tuan, dalam konteks kita, kita bertanya, apakah kita benar-benar berkorban untuk mendapat akhirat, keredaan Allah? Lalu bagaimana juga tentang pengorbanan kita di saat kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi mari kita sama-sama muhasabah menilai pengorbanan kita. Pengorbanan yang kita duk buat selama ini untuk apa? Ada orang mungkin korbankan masa. Orang ahli politik dia korbankan masa untuk berjumpa dengan rakyat. Tapi matlamatnya apa? Tengok pula, mungkin ada beza orang yang politik Islam dengan politik tidak Islam. Yang mengikut panduan politik Islam, tugas kekhalifahan, berjumpa dengan rakyat untuk apa? Untuk melaksanakan amanah tanggungjawab. Tapi ada orang mungkin dia berkorban berjumpa dengan rakyat dengan harapan apa? PRU akan datang jadi calon lagi. Oh, contoh kan. Jadi beza. Nabi Ibrahim sanggup untuk menyembelih anaknya tanpa dijanjikan. Allah tak janji pun akan ditukar pada kibas ke apa. Tidak. Dia laksanakan dalam keadaan tak tahu apa yang akan berlaku akan datang. Tetapi semata-mata ketaatan pada Allah. Lalu kita pun dalam perintah Allah, kita bertanya, apakah kita pun melaksanakan suatu perintah Allah tanpa berat-berat? Memberatkan, agak tahu kita rasa berat untuk melaksanakannya sebagaimana kita lihat kesungguhan Nabi Ibrahim tadi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab ini juga dimasukkan tentang ibadah kurban itu sendiri, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang mana Sayyidina Aisyah menyebut Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada amalan manusia di hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah berbanding dengan menumpahkan darah binatang kurban. Sesungguhnya ia akan didatangkan di hari kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya, maka darahnya akan mendatangkan keridhaan Allah sebelumnya jatuhnya ke tanah. Maka ikhlas dan redakanlah hatimu terhadapnya. Jadi kita nak, tuan-tuan, berkaitan dengan perkara ini, sebenarnya inilah sebenarnya asas kepada kejayaan yang wajar kita sambut sebagai perang, itu kejayaan yang diberikan oleh Allah hasil pengorbanan yang ikhlas. Kerana sebaliknya, bukan kejayaan dicapai semata-mata kerana usaha titik peluh dan kebijaksanaan kita. Tapi dalam masa yang sama, kita lupa dengan nikmat pemberian Allah. Jadi, ibadah kita dah buat korban setiap tahun. Kalau kita lihat, ibadah yang diterima oleh Allah, korban yang diterima oleh Allah ialah korban yang semata-mata kerana mengharapkan keridhaan Allah. Yang kita risau ialah kita buat ibadah korban setiap tahun. Sebab apa? Takut jiran sebelah tanyalah. Kan? Jiran sebelah tanya, eh tahun ni tak buat korban ke? Sebab stres, tok siap masjid, duk tanya setiap minggu.
bila nak hantar barang korban, bila nak hantar barang korban, kita bermasuk. Ataupun kita nak tunjuk kita kaya, kita buat korban. Na'udzubillah min zalik. Kita harap tidak sebegitu, tetapi semata-mata mengharap keridhaan Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim semata-mata melaksanakan perintah Allah, kita harapkan kita pun buat korban tahun ini, tahun sebelum ini, tahun akan datang, semata-mata kerana ia satu benda yang semata-mata untuk mengharap keridhaan Allah SWT dan juga mengharapkan kebaikan di hari akhirat. Sekali lagi kita ulang firman Allah dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kan? Apakah manusia menyangka bahawa kami akan biarkan mereka berkata, oh kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Jadi sebenarnya kita lihat apa yang Allah Ta'ala perintahkan, hakikatnya kebaikan itu akan kembali pada kita. Dan sebenarnya pelaksanaan syariat Allah telah terbukti ianya bersesuaian. Kan? Keberkesanannya pun dalam mengatur kehidupan manusia. Syariat Allah lah yang terbaik dan keindahannya akan terserlah apabila dilaksanakan dengan sepenuh hati. Jadi hanya manusia yang jahil dan buta sejarah sahaja yang merasa bimbang dan sangsi terhadap keadilan syariatnya. Jadi sebagaimana Nabi Ibrahim tak banyak tanya, Allah Ta'ala suruh buat, kita pun begitu juga dengan syariat Allah. Bukan hanya dalam bab korban ataupun haji, termasuk dalam bab-bab lain. Dalam kehidupan kita, bab ekonomi, bab politik, tanggungjawab melaksanakan perintah Allah dan sebagainya, hukum Allah. Maka yakinlah sebagaimana keyakinan Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini disebut tentang firman Allah, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Iaitu Allah Ta'ala beli, Allah Ta'ala telah membeli daripada orang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga sebabkan mereka berjuang. Ini ayat yang begitu signifikan menceritakan tentang hakikat pengorbanan. Pengorbanan ini adalah berkaitan dengan jual beli kita dengan Allah, yang mana Allah Ta'ala janjikan ganjaran yang sangat besar. Satu janji yang pernah disebut dalam Al-Quran, bahkan kitab-kitab yang lain. Jadi pelaksanaan syariat Allah telah terbukti kesesuaian dan keberkesanannya dalam mengatur kehidupan manusia. Syariat Allah lah yang terbaik dan keindahannya akan terserlah bila dilaksanakan sepenuhnya. Jadi kita nak kata tadi, kita copy paste balik daripada pengorbanan Nabi Ibrahim tadi. Maka bukan hanya pengorbanan dalam konteks sembelih korban saja, banyak lagi perkara-perkara lain dalam kehidupan kita ni yang perlu kita korbankan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada disebut tentang pernah ditanya kepada Syekh Imam Hasan Al-Banna. Bila sampainya Idul Adha, ramai yang bertanya, kan, apa yang perlu kita korbankan? Maka kata Hasan Al-Banna, sebenarnya tak cukup dengan hanya kita menyembelih binatang, tetapi kita perlu korbankan apa yang kita sayang. Dalam bab apa tadi? Dalam bab nak mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semata-mata untuk menegakkan syariat Allah, maka ada benda yang perlu kita korbankan. Bab yang ketujuh menyentuh tentang malapetaka akibat meninggalkan ajaran Islam. Itu disebut satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Ibrahim juga. Surah Al-Baqarah ayat 130 hingga 131. Dan siapa yang tidak suka kepada agama Islam yang dianut oleh Nabi Ibrahim, maka sungguhnya orang itu telah memperbodohkan dirinya sendiri. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memilih Nabi Ibrahim di dunia ini menjadi Rasul. Sesungguhnya dia di akhir nanti termasuk kalangan orang yang soleh. Ingatlah apabila Tuhan berfirman kepadanya, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ini komitmen yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS. Apabila diseru kepadanya, serahkanlah diri kamu. Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, saya menyerah diri dengan ikhlas kepada Tuhan semesta alam. Jadi Idul Adha disambut, tuan-tuan, bagi memperingati sirah perjalanan hidup Nabi Ibrahim yang dipilih oleh Allah menjadi contoh pada seluruh manusia. Contoh dengan maksud seorang Islam yang sebenar. Jadi kalau nak kita ini menjadi, orang kata, kehidupan kita bahagia, maka jadilah seperti Nabi Ibrahim yang menyerahkan dirinya semata-mata kerana Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Walau bagaimanapun, apabila kita meninggalkan perintah Allah, apabila kita mengambil agama itu sebahagian, meninggalkan sebahagian, maka inilah yang akan mencetuskan malapetaka
akibat daripada kita meninggalkan ajaran Islam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Ibrahim bukan sahaja menjadi contoh seorang Islam yang benar-benar menyerah dirinya kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya. Pada masa yang sama kita lihat baginda telah diuji dan berjaya menghadapi ujian itu sehingga terpaksa menghadapi hukuman yang ia menggurunkan sampai peringkat nak dibakar. Jadi kenapa? Kerana perjuangan tadi. Jadi Nabi Ibrahim menghadapi perkara itu. Bagi Nabi Ibrahim bersedia untuk menghadapi apa saja. Kalau jadi abu pun jadi abulah. Walau bagaimanapun, bagaimana Allah Ta'ala kemudiannya telah menyelamatkan Nabi Ibrahim AS daripada dibakar oleh api yang marak pada ketika itu. Nabi Ibrahim kemudiannya dihalau keluar, diusir oleh raja yang zalim, bahkan ayahnya sendiri. Berlakunya penghijrahan bersama dengan keluarganya. Dan Allah Ta'ala memilih Nabi Ibrahim, meletakkan anaknya Nabi Ismail bersama dengan ibunya di Makkah, yang pada asalnya tidak ada manusia, maksudnya manusia ramai-ramai mendiaminya. Tapi inilah yang kita nampak dari sudut perjalanannya. Jadi Allah Ta'ala uji satu persatu yang kita sebut tadi. Jadi hari ini kita telah sedang menyaksikan kata tunggu jadi bagaimana janji Allah yang telah memilih Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul pada akhir zaman pada seluruh umat manusia. Baginda dilahirkan di Makkah, iaitu tempat Nabi Ibrahim pernah meletakkan keluarganya. Kan? Meletakkan keluarganya yang telah dipilih oleh Allah. Jadi, pengarang kita tu jadi mengajak umat Islam harus melihat, mengingati bahawa Nabi SAW telah mengajak penduduk Makkah supaya beriman bersama dengannya. Bagi menerima Islam, merintah dunia dengan hukum syariat, akan tetapi mereka termasuk golongan yang menolak kerana mereka lebih takutkan makhluk yang namanya manusia daripada takutkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sebut, kalau tengok dalam surah Al-Qasas ayat 57, bagaimana jawapan mereka-mereka yang beralasan tidak mahu mengikut Rasul. Mereka berkata, "Jika sekiranya kami mengikut petunjuk bersama dengan kamu, nescaya kami akan dibinasakan oleh musuh daripada mereka yang berada dalam negeri kami ini." Allah Taala berkata, "Tidakkah mereka sedar bahawa kamilah yang menempatkan mereka di tanah haram ini, Makkah, yang aman yang diberi kepada mereka kedatangan pelbagai jenis buah-buahan yang merupakan rezeki daripada sisi kami?" Tapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Jadi, kalau kita lihat, suatu benda yang di luar logik akal manusia, bila Nabi SAW telah mulakan dakwah di Makkah kepada seluruh umat, seluruh alam ini, bermula daripada Makkah yang kering kontang, jauh daripada manusia. Tapi hari ini tuan-tuan tak sangka Islam telah berjaya disebarkan ke seluruh dunia. Zaman tu tidak ada kemudahan macam kita, tetapi asbab kesungguhan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, akhirnya Islam tersebar ke seluruh dunia, termasuklah sampai ke bumi Malaysia kita, dan kita menikmatinya. Jadi apabila Nabi SAW telah wafat, maka para sahabat telah berjaya meluaskan lagi empayar, kan, mengalahkan Parsi, Rom kemudiannya oleh umat terdahulu, sehinggalah Islam berkembang. Cumanya, apabila dilihat kepada realiti umat pada hari ini, seolah macam berbeza dengan sejarah kita. Kan, apa yang kita lihat ialah umat Islam dalam keadaan sangat lemah. Bukan sahaja negeri umat Islam dijajah, dikuasai oleh musuh Islam, mereka juga telah membahagi-bahagikan bumi Islam ini bersama mereka. Bahkan mereka telah memperhambakan rakyat di bumi yang dijajah, merampas hasil rasa daripada bumi-bumi yang telah mereka jajah. Kemudian digunakan hasil itu untuk membunuh umat Islam pula. Apa yang berlaku di Palestin misalnya, tuan-tuan, ditaja pelbagai tajaan di luar sana yang kadang-kadang diambil daripada negara-negara umat Islam. Jadi yang menyedihkan hari ini, yang berbeza dengan sejarah silam, bila umat Islam masih lagi dilihat lemah seperti lembu yang dicucuk hidung. Ada negara-negara besar umat Islam yang masih lagi menjadi boneka barat mengikut telunjuk mereka. Jadi walaupun kita kata kita berkumpul saban tahun dengan jutaan manusia yang sepatutnya, kita kuat nampak secara kuantitinya. Tetapi dari sudut kualiti dan juga pelaksanaan kehidupan, kita nampak Masya Allah ia
satu benda yang yang menyedihkan. Jadi kita harapkan ialah umat Islam akan kembali mengerjakan ibadah haji dengan penuh penghayatan, melaksanakan ibadah korban dengan penuh penghayatan sehingga akhirnya diterjemahkan dalam kehidupan, membawa kepada kekuatan umat Islam realitinya di atas muka bumi. Yang kita harapkan ialah Islam dah makin ramai, tapi kita harapkan Islam kuat sebagaimana sejarah yang pernah kita baca satu ketika dahulu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita impikan umat yang kuat dan kita berasa sedih hati dengan apa yang ada pada hari ini. Tak dapat tidak, umat Islam perlu kembali bertaubat, balik semula ke pangkal jalan setelah lama dah kita berada dalam kelalaian kesesatan. Allah Ta'ala buka pintu taubat yang sangat luas buat hambanya. Maka tuan-tuan, Nabi telah tinggalkan pada kita Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka peganglah Al-Quran dan Sunnah ini sebagaimana taatnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Dengan harapan tuan-tuan, umat yang benar-benar kembali menjadikan Nabi Ibrahim sebagai model tadi akan kembali menjadi umat yang taat dan kembali menjadi umat yang kuat, yang kita kata akan kembalikan sejarah kegemilangan umat Islam satu ketika dahulu. Maka tuan-tuan, mari sama-sama kita hidupkan roh ibadah haji, ibadah korban, bukan semata-mata dilihat kepada binatang yang kita sembelih saja, tetapi soal roh perjuangan. Maka ia mengajar kita untuk mengorbankan apa yang kita sayang demi memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sedikit sebanyak mungkin yang kita boleh bincangkan berkaitan dengan e-buku kita ini. Moga-moga tuan-tuan boleh menjadi pengajaran kita yang nak jadi khatib kat rumah nanti. Boleh jadikan e-buku ini sebagai salah satu rujukan. Kita study sikit, kita ambil poin-poin untuk susun khutbah Idul Adha kita. Yang bakal nak jadi khatib lah. Tak kira lah khatib di masjid, di rumah dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita boleh manfaatkan e-buku ini untuk tambah penghayatan dan kita sama-sama meluaskan lagi penghayatan dan kefahaman di sebalik ibadah haji dan juga korban itu sendiri. Wallahualam, kalau tak ada apa, saya kembali dulu kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullahul khair. Saya ucapkan kepada Ustaz Idris Yusof atas kupasan yang sangat mengenyangkan ya malam ini. Ya, kita isi malam Arafah ni dengan satu pengisian yang insyaAllah memang betul-betul mengesankan, sebab masa mula-mula saya dapat nampak tajuk buku ni, Idul Adha, perpaduan dan pengorbanan. Sebab selalu kita dengar bila kita cakap pasal Idul Adha, kita hanya dengar cerita pasal pengorbanan-pengorbanan, tapi apa sebenarnya kaitan dengan perpaduanan? Jadi bila malam ni Ustaz dah terangkan sedikit dengan kita sama-sama baca, berdiskusi dan alhamdulillah tercerah rasanya ya. Ha, macam mana ibadat haji tu membawa kepada perpaduan dengan Kaabah tu sebagai simbolik ya. Ha, simbolik perpaduan seluruh umat tanpa mengira bangsa, warna kulit dan sebagainya. Begitu juga dengan ibadah korban, di mana melalui daging ibadah daging korban yang kita sembelih itu, kita agihkan kepada orang-orang yang memerlukan, itu pun telah menunjukkan satu simbolik ataupun satu orang cakap memaknai makna korban yang tu bersatu padu. Kita meraihkan tanggungjawab sesama umat, tidak kira miskin atau kaya, keturunan apa, kita raikan sama-sama. Masya Allah, dan itu yang kita harapkan, supaya sama-sama kita ambil iktibar daripada setiap apa yang sebenarnya syariat yang Allah telah bagi kepada kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Okey, jadi jadi saya terlupa dari awal tadi kan, masa introduction tadi, apa nama, kenapa tiba-tiba malam ni saya boleh ada yang sepatutnya kalau tengok poster moderatornya orang lain. Mereka kata Ustaz Ikram yang sepatutnya moderator asal ada sedikit urusan, maka saya terpaksa menggantikan beliau lah. Jadi nampaknya di ruangan komen pun saya tidak menjumpai sebarang persoalan. Setakat ini ada apa-apa soalan ke audience? Ya, audience semua masih ada setia bersama saya, kami di sini. Ya, alhamdulillah, moga semua masing-masing tercerah pada malam ini dan seterusnya terus bersemangat untuk kita meneruskan amal kita. Sebab kita tak tahu yang mana satu amal kita yang benar-benar diterima oleh Allah, maka untuk itu usahalah untuk kita sentiasa istiqamah dengan amalan walaupun sedikit, insyaAllah.
Jadi tiada persoalan, saya tunggu soalan. Ada persoalan ke? Tiada. Persoalan 3, persoalan 2, persoalan 1. Nampaknya tiada, insyaAllah. Dan jam pun telah menunjukkan 11.17 malam. Dan saya kira mungkin setakat di sinilah perkongsian kita pada malam ini. Jadi kami daripada saya mewakili Pustaka Permata Ummah sekali lagi mengucapkan jazakumullahul khair atas kesudian dan kelapangan yang telah diberikan oleh Ustaz Idris untuk sama-sama berkongsi dengan kita pada malam ini. InsyaAllah semoga Allah menerima amal kita dan semoga kita terus diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk terus mengabdikan diri kepada Allah supaya Allah terima kita, kerana tidaklah Allah terima apa-apa daripada kita melainkan takwa semata-mata, insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi Ustaz. InsyaAllah kita beroleh lah. Laila Sa'idah ya. Ya, tahu kita tidur awal malam ni. Saya baru perasan ada satu soalan keluar. Boleh ke nak Ustaz? Sebelum kita tutup soalan, boleh jawapan belum tentu. Okey, admin, kita keluarkan sikit satu soalan tu. Ya, apakah cara mengembalikan kesatuan umat Islam? Yang mana dalam ibu ni pun, dalam ibu ni kan ada satu bab yang cerita pasal kenapa umat Islam sekarang pun telah pun mengalami satu kemerosotan ataupun kemunduran. Jadi bagaimana cara yang paling praktikal pada masa ini untuk kita kembalikan kesatuan umat Islam? Persilakan Ustaz. Okay, terima kasih. Salah satu jalannya ialah kembali kepada tugas-tugas kekhalifahan. Jadi kita pun tahu bagaimana sejarah kesatuan umat Islam ini pernah hancur apabila jatuhnya khilafah Islamiah dalam sejarah, dan negara-negara Islam telah menjadi blok-blok pemisah. Jadi kita nak kena kembali kepada sejarah bagaimana zaman terdahulu umat-umat Islam tidak dipecahkan mengikut blok-blok tadi. Jadi tak dapat tidak bermula dengan kesedaran kita membina umat yang wa'tasimu bihablillahi jami'a, jadi yang disebut oleh Al-Quranul Karim, itu kita mesti bersatu padu tetapi dengan syarat berpegang dengan tali Allah. Dia tak boleh berdiri hanya semata-mata kerana bangsa, tidak boleh berdiri semata-mata kerana warna kulit, latar belakang, tetapi tak dapat tidak kita kena buang pemisah-pemisah tadi yang Nabi telah pesan tinggalkan dalam peristiwa khutbah Hajjatul Wada' tadi, supaya kita tidak merasakan kita ni lebih mulia daripada kaum lain, kulit warna kulit cerah dengan warna kulit gelap. Jadi perkara ini antara benda yang perlu dibuang, dan kita mesti kembali kepada hakikat bagaimana umat Islam ni adalah bersaudara. Jadi kita tanya, adakah kita merasai kan pekerja-pekerja Bangladesh di stesen minyak, masa kita isi minyak tu, kita rasa dia macam saudara kita ke kita rasa macam, kau pekerja buatlah kan? Jadi kita kena buang dulu, bermula daripada itu dulu. Marilah sama-sama kita membuang perkara tadi. Kita pergi ke masjid, kita jumpa cleaner. Cleaner Indonesia. Kita kata apa, ini negara Malaysia kan? Kamu buat kerja cleaner lah kan? Jadi perkara itu antara benda yang kita mesti mula buangkan dulu. Saya tak nak cerita bab sampai tegak khilafah, itu confirm, itu matlamat yang kita nak. Tetapi mari kita mulakan dengan step by step, iaitu dengan memecahkan blok-blok yang telah memisahkan kesatuan umat Islam, bermula dengan kita buang prasangka-prasangka dan pandangan-pandangan rendah kepada saudara kita yang seagama dengan kita. Walaupun mungkin dia datang daripada Bangladesh, dia datang daripada Indonesia dan sebagainya, kita kata dia adalah saudara kita yang ada hak-hak yang kita kena penuhi. Jumpa bagi salam, paling basic saya kata. Ada tak contoh kita bagi salam dulu kepada saudara kita yang berasal daripada Indonesia contohnya, yang bekerja di negara kita, di Bangladesh, di stesen minyak contohnya, kita bagi salam tak dulu? Jadi saya nak ajak dari sini tuan-tuan, kita buang dulu sifat-sifat berasa mulia berbanding dengan orang lain. Kita mulakan itu dulu dengan diri kita, dengan harapan suatu hari nanti kita akan menarik kembali roh bahawa sebenarnya innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itulah bersaudara. Jadi jangan pandang rendah pada orang, kita mulakan dengan diri kita, dan seterusnya kita harapkan ialah daripada itu terbinanya
negara yang merasai orang kata Islam itulah yang mengikat di antara hati-hati kita. Daripada negara yang ada kesedaran tentang Islam sebagai pengikat, kita harapkan dia akan melebar kepada seluruh dunia dengan merasai kita adalah bersaudara. Dengan ibadah haji tadi sebagai satu turning point dalam ibadah yang boleh mengingatkan kita. Kita mulakan dengan solat jemaah. Tuan-tuan, kita mulakan dengan solat jemaah. Masjid dah dibuka ni. Tapi orang tak datang-datang lagi ke masjid. Ha, ini yang kita risau. Kan? Masa masjid ditutup, reyuh nak ke masjid. Masjid dibuka, tuan-tuan, kita masih lagi tak datang ke masjid. Jadi, perkara-perkara basic macam ni yang mesti kita mulakan. Sebab kalau kita duduk nampak, cita-cita besar, kita kena ada impian memang. Begin with the end in mind. Pada masa yang sama, kita mesti berganjak, menggerakkan usaha, mulakan dengan diri kita, membuang pandangan-pandangan negatif, pandangan-pandangan sangkaan kepada orang-orang lain, dan bukalah hati kita menerima orang lain. InsyaAllah orang lain pun akan membuka hati menerima kita, dan kita akan bentuk satu kesatuan umat yang kuat, insyaAllah. Itu saja mungkin saya boleh respon pada malam ini. Balik pada moderator. Allah Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khair atas jawapan Ustaz masa tadi. Dan bila Ustaz sebut pasal pecahkan tembok dulu, makna kata memang itu kita kena lihat betapa sebenarnya kita kena utamakan bahawasanya kita ni sebenarnya ialah umat Islam, dan cara hidup kita ialah Islam. Makna kata bila kita cerita pasal Islam ni, satu keistimewaan yang ada pada Muslim, bila orang tanya, kamu ni apa? Perkara pertama yang selalu memang dan sebetulnya memang kita kejawab ialah, mesti kita akan jawab kita ni Muslim dahulu, barulah seterusnya iaitu mungkinlah saya Muslim, Melayu atau Muslim dan sebagainya. Mana kata memang Islam tu perlu diletakkan sebagai perkara yang utama dulu. Dan kalau perasan dalam setiap karya Tuan Guru, memang setiap masa, setiap kali bila karya Tuan Guru cerita, mesti akan cerita pasal Islam sebagai asas kesatuan. Kalau buku yang terbaru terbit ni celupan ke buku Islam satu-satunya perincaian, mesti akan cerita Islam ialah adik, Islam satunya petunjuk, Islam satunya sebagai penyelesaian dan sebagainya. Memang tak dapat tidak, apa-apa cara, kalau apa-apa masalah yang berlaku, tak dapat tidak kita kena kembali kepada fitrah kita yang asal, iaitu Islam yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi wallahualam, sebagai kesimpulan pada malam ini, mana kata bila kita bicara pasal korban, hendaklah kita pertama sekali kenalah korbankan kita punya orang kata zon selesa. Sebab bila kita tak, memang benda ni pun selalu dah dibincangkan oleh pakar-pakar psikologi, pakar-pakar motivasi di luar sana, termasuklah oleh orang-orang barat sendiri. Mana kata kalau kita nak maju setapak ke hadapan, memang kita kena keluar daripada zona selesa. Kita kena korbankan apa yang keselesaan yang kita ada sekarang. Kalau sekarang kita ni, contohlah kita ambil satu masalah kita sekarang, masalah berpecah belahan. So macam mana kita nak keluar dari zon selesa sekarang? Aku rasa selesa. Lantak yang pecah belah tu. Macam mana kita nak keluar dari zon selesa tersebut untuk kita bantu fikir masalah umat? Itu yang kita kena korbankan lah. Orang kata kalau istilah canggihnya, kita sembelih. Sembelih nafsu atau syahwat kita ni dengan cahaya keimanan dan ilmu, insyaAllah. Dan akhirul kalam, kami sekali lagi mengucapkan jazakumullahu khair kepada Ustaz atas kesudian meluangkan masa berkongsi pada malam ini, dan insyaAllah semoga Allah terima amal kita. Dan wallahu alam, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terima kasih banyak kepada audiens pendengar kita pada malam ini yang sudi mendengar dari awal sehingga akhir, dan insyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi pada lain masa dan ketika, dan teruskan bersama dengan Pustaka Permata Ummah. Minda ya, pencerahan ya. Sumber pencerahan kepada anda semua, insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.